Wapres ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has tutup usia pada Rabu 24 Juli. Di antara sederet tokoh politik datang ke rumah duka, Presiden ke-9 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri tak melayat. Hal itu disampaikan oleh putra Hamzah Has yakni Nur Agus Has. Ia mengatakan ketua PDIP ini telah mengonfirmasi tidak melayat ke rumah duka. Nur Agus mengatakan kemungkinan Megawati tidak melayat karena sudah diwakili oleh kader PDIP. Kenapa alasan? Tadi tidak datang karena ada konfirmasi. Ada konfirmasi. Ya. Sudah disampaikan. Ya. Ada telepon dari Bu Mega. Ini ya saya terus. Sangat siap. Karena beliau kan sama-sama Pak. Selalu mengikuti apa yang sekali lagi kedatangnya tidak hadirnya Ibu Mega lewat anak besar apa? Iya, mungkin. Tapi sempat berbicara langsung melalui telepon atau? Dia sudah menyampaikan ke anak besar. Tidak ada yang saya nggak bisa kan? Oke. Dia sudah menyampaikan tentang salam itu. Dan informasinya yang download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.